Masih dari Jakarta, pemirsa, di masa PPKM level 3, warga kunjungi kawasan Senayan Park untuk menghabiskan akhir pekan. Beberapa dari mereka ada yang berolahraga atau sekedar berswafoto. Suasana sejuk di kawasan Senayan Park yang banyak pepohonan dan tanaman menjadi salah satu pilihan warga untuk menghabiskan akhir pekan. Apalagi terdapat danau buatan yang memanjakan mata. Sejak pagi, kawasan ini diramaikan orang tua yang mengajak anak-anak mereka bermain. Ada juga warga yang datang untuk berolahraga. Salah satu spot paling diminati pengunjung adalah perahu dengan hiasan bunga ini. Banyak pengunjung berada di area ini untuk berswafoto atau sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan. Saya suka di kesini karena city center ya, nggak usah nyetir jauh-jauh. Terus ini open area, udara segar segala ya. Dan sekeliling kan GBK gitu, banyak pohon, masih bersih. Open air, anak-anak bisa kadang bawa anjingnya, bisa skateboard, bisa sepedaan. Oh, satu suasananya, terus kita nikmati olahraganya, karena kan pagi-pagi kayak gini kan, selama pandemi kayak gini, kita kan nggak pernah kemana-mana gitu, jadi nikmati suasana pagi aja. Gimana suasana di sini? Segar, sudah gitu, buat selfie-selfienya juga bagus. Di tengah penerapan PPKM level 3, kawasan Senayan Park ini menjadi salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi warga. Tentunya, warga harus patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Hasbiyallah, Damar Wicaksono, dan Wara Anyus melaporkan.